Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya oleh anggota Polda Sulawesi Tenggara ini dilaksanakan dalam sebuah upacara yang dipimpin langsung Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Polisi Irianto. Anggota Polda Sulawesi Tenggara dan jajarannya melaksanakan upacara kenaikan pangkat berjumlah 675 orang. Khusus untuk di Polda Sulawesi Tenggara, yang pangkatnya dinaikkan satu tingkat lebih tinggi sebanyak 159 orang, yang terdiri dari golongan pangkat perwira pertama ke perwira menengah sebanyak 2 orang, golongan pangkat perwira ke perwira pertama sebanyak 15 orang, serta golongan bintara sebanyak 144 orang. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Brigjen Polisi Irianto mengatakan, kenaikan pangkat setiap anggota Polri bukan merupakan pemberian atau hadiah, melainkan kenaikan pangkat diberikan karena dedikasi dan pengabdian serta jerih payah selama melaksanakan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Saya selaku pimpinan Polda Sultra bahwa tentunya berharap kenaikan pangkat itu bukan otomatis didapatkan begitu saja oleh anggota. Tentunya sesuai dengan sambutan saya tadi ya, dituntut sesuai kompetensinya. Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi itu tentunya menuntut kepada yang bersangkutan untuk lebih kerja, bekerja lebih baik lagi, berpenampilan lebih baik lagi, beretika lebih baik lagi. Kenaikan pangkat ini juga tidak diberikan begitu saja, akan tetapi dilakukan melalui proses seleksi sebagai persyaratan dan sudah melalui pertimbangan pimpinan. Yusnandar, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara.